Rosehan Norbahri, Wakil Ketua Komisi 3 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD Kalimantan Selatan, meminta kerusakan lantai di Masjid Raya segera diperbaiki. Kerusakan terdapat di ruang utama Masjid Raya Sabilan Muhtadin berupa retakan memanjang dan berliku. Untuk perbaikan tersebut, diminta pemerintah daerah turun tangan sebagai tanggung jawab pemeliharaan Masjid Raya Sabilan Muhtadin. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Badan Pengelola Masjid Raya, supaya apa-apa saja yang bisa dibantukan, kita kawal di DPR. Saya sudah berharap pada Badan Pengelola untuk segera koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kepada Komisi 4 karena itu bidangnya bidang desa. Sebelumnya di tahun 2009, lantai ruang utama Masjid Raya Sabilan Muhtadin juga direhab total karena mengalami kerusakan. Rosehan mengaku pihak Dewan siap untuk mengawal apabila nantinya terdapat sejumlah hal yang mungkin memakan anggaran yang besar dalam perbaikan tersebut. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.